Ya, masih di seputar Bali, pemirsa. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP PAR, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, Unit Kerja di Jayakarta Bali Residence Beach Resort Residence and Spa, merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-26 di hotel setempat. Acara tersebut diikuti segenap anggota FSP PAR bersama jajaran manajemen di Jayakarta Bali yang berlangsung dalam kentalnya nuansa hangat dan penuh kekeluargaan. General Manager The Jayakarta Bali Agus Tabah Wardana menyampaikan, sesuai dengan tema hari ulang tahun, 26 tahun bersama The Jayakarta Bali merajut solidaritas dan keharmonisan. Pihaknya sangat mengapresiasi perayaan PUK FSP PAR SPSI di hotel setempat. Menurutnya, sinergi antara serikat pekerja dan manajemen telah terjalin dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan pencapaian pendapatan atau revenue tahun 2019 yang sesuai target. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dedikasi para pekerja kepada perusahaan dalam komitmen menjaga hubungan harmonis dan dinamis. Dengan bertambahnya usia, Federasi Serikat Pekerja diharapkan dapat lebih bersinergi dalam mendukung segala operasional dan kebijakan perusahaan, sehingga semakin terjalin hubungan yang harmonis dalam menghadapi segala tantangan pada tahun 2020. Harapan kami dari manajemen tentunya dengan bertambahnya usia daripada PUK SP PAR SPSI di Jayakarta Bali semakin bersinergi dengan kami di dalam mendukung operasional hotel dan juga beberapa kebijakan-kebijakan sehingga keharmonisan yang kita dengung-dengungkan selama ini bisa terwujud dengan baik. Ketua FSP PAR SPSI Unit The Jayakarta Bali Igede Sugiarte mengatakan, segala bentuk kebijakan operasional manajemen selalu didukung serikat pekerja dan begitu pula sebaliknya. Pihaknya bersama para pengurus akan selalu menjaga komunikasi dengan pihak manajemen demi upaya memajukan perusahaan melalui hubungan industrial yang harmonis. Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Sagung Putu Suantasari yang berharap, dengan semakin dewasanya usia organisasi FSP PAR SPSI Unit The Jayakarta, solidaritas antar anggota dan manajemen semakin meningkat. Harapan kami selalu ingin menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Kami sudah berusia 26 tahun, itu usia yang cukup dewasa untuk sebuah organisasi, jadi kami harus lebih dewasa lagi untuk mengadakan hubungan industrial dengan pihak manajemen. Kita berusaha untuk memajukan PUK dengan solidaritas kita dan menjaga hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan perusahaan sehingga hubungan industrial kita semakin maju ke depannya. Puncak perayaan hari ulang tahun PUK FSP PAR SPSI di Jayakarta Bali ditandai pemotongan nasi tumpeng dan kue ulang tahun oleh Ketua Serikat Pekerja. Acara ini turut dihadiri Komisaris PT Hotel Juara Warga Ramini Prayitno, Direktur Keuangan PT Juara Warga Agus Cahyadi, Perwakilan Disnaker Badung serta Ketua PC FSP PAR SPSI Kabupaten Badung, Putu Satyawira Marhaendra, bersama 10 anggota pengurus. Dalam kesempatan tersebut, dua pekerja di Jayakarta Bali yang akan pensiun, Wayan Cakre dan Ketut Martini, mendapat dana tali kasih sebesar 17,5 juta dari Federasi Serikat Pekerja setempat dan kenang-kenangan berupa cincin istimewa. Indra Wijaya, Bali TV.